Kalau itu kita tidak lupa, jangan lupa juga salat lah. Ayo kita ke sana dulu. Kamu duluan lah, saya belum salat. Bagus. Dada baru duduk. Hayya kun ba urang pumai dada baru. Bu, bukakanlah baju kerajaan ini hari ini. Sebentar aja, nanti kita ganti lagi. Kenapa emangnya ini payah sekali urusannya? Enggak apa-apa, nanti honornya ditambah. Saya mau salat. Nunggu nang dang ke barat, perakan. Nggak getrom le melekan. Munyena urang pegah menan ba urang pumai dada baru. Di urang pumai dada baru pi ke. Oh my, lung kadua belah ribe do ke pumai urang hantap sabe pri itu mah. Tinggal. Wadum nalalin cobaro. Jit. Jit lagu yang. Apa yang jim lagu kri? Wabak judo mekanduri. Kadang-kadang hai tungku kafan baro karab gebi. Padum nala urang tuha cita-cita bupanyang umu umu gomnyang cika malah tinggai si jupa dengan kubu. Padum nala urang tuha cita-cita bupanyang umu umu gonyang cirka malah kadang lo salop lam kubu. Padum nala uring inang tan mekenang bak meupat hana getaya getarik nyawang male tedang disinan rap. Padum nala hakim hakim aswa jahim ahura duda hukum dipu beda sebab leji babu hamja. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, yang terhormat pada malam ini ngan hana kureung lo hormat gure-gure dan bapak-bapak mandum yang adalah petuah lewat syair yang sampaikan le urun duha gedeng ajemun truk ngan singoh menteng hana kolot dia pakai. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, taulang masih kecutu keretaan getanya kepada Allah, Allah akan rida kepada kita. Allah akan ngingin kepada kita, oh nak rida kita. Pada saat getanya gubi musibah tsunami oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nak uring yang berbahagia yang murtad. Nak uring yang sampai murtad pun petih. Saya itu wawancara sendiri dengan beliau. Pada saat dia mengatakan, apa Tuhan? Tuhan itu tidak melihat dengan adil katanya. Salah apa keluarga saya sehingga semuanya dihabisin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kupu yang kecoh abih oleh Allah ta'ala. Long tak dengan itu. Hana ade Tuhan. Nyan uri-urin di luar gari. Itu biar luar gari tunggu untuk kegubi menggerak. Yang mati tsunami. Yang ini ibn Aceh. Nanti yang ke mana? Ada kutu soa me iya tsunami kutima. Tidak reza dengan yang apa yang menyakitkan dia. Reda kepada yang senang-senang saja. Mari kita lihat. Bapak ibu sekalian berbahagia. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anak pak tidak gampang. Tidak mudah. Menyembelih kerbau saja. Menyembelih kambing saja. Menyembelih lembu saja. Di saat Idul Kurban. Tidak semua orang melakukan. Setuju pak katanya. Anak setuju pak mak ini. Tak perlu lu mau sebuah hai tasi yang tujuh-tujuh juta. Tak korban. Itu yang saya kena apa yang kamu. Kan tak kebah ke. Tak pereh-pereh kupon kau mendah anjir. Yang si yang temen apa juga huruf raya haji. Baik kamu ada haron. Seketep napeng grok-grok kele ke dia. Ini tantangan. Isteri kita tidak reda. Tasi anak kemeng sabah. Kuda saya kemeh yang tebah, terbagi-bagi ke niat tim. Hai, kontrol mentah yang kaya lah kampungnya. Kaya sebuah Honda, amterkah sebuah mentah. Tantangan juga kan? Ini tantangan. Nabi Ibrahim keperintah oleh Allah SWT menyembelih anaknya. Bukan ternaknya, anaknya bapak ibu sekalian. Anak Yusuf. Karena namun amterkah Nabi Ibrahim nunggu anak tengok-tengok. Menyatanya barangkali bahasa getanya dalam bahasa Aceh barangkali termasuk pembicara pada malam ini getanya dalam bahasa Aceh.
Ada ji roh ron roh rumpaga. Wate tam sedekah ni akan dahu taluk langkeh pun. Wate li talik li taluk langkeh dajeng. Ya kan? Kita lihat dulu. Ini uang berapa ini? On pedum ya. On mongklor be. Silap besar kan? Kita sortir benar. Sehingga ada on seribaya yang kalemah lembut. Baru tajuk. Apa nunggu? Idung kum pepe gerong ini kut. Ajarakallah fima alfet. Tapi Nabi Ibrahim nunggu anak gitu sih. Wate aku kurubun anak anda datang rumah yang berbahagia. Galam beras hasil. Sehingga para malaikat kagum kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Tahu tu. Makanya hadirin yang berbahagia, malaikat pasangan gugul Allah Ta'ala. Itu juga kamu lihat. Apa yang dikerjakan oleh hambaku. Kan kalian itu dulu kan memprotes kenapa manusia itu harus ada di muka bumi. Lihat. Apa yang dikerjakan oleh kekasihku. Ane kecok ke Yaksir. Wate Nabi Ismail yang berbahagia karayu. Karena umur sekitar lihat belatun atau naik pegah tujuh. Mereka yang baik tempatnya masalah jumlah mana yang. Nanti wate ya. Gue bekerja, gue pegah bahajar, bak mak ke. Bak mak Ismail. Tak pungu yang ane tanya siya. Tak pusuk baju pegut. Tak suku uk, tak buh wangi-wangian. Supaya dia nampak ganteng. Memang dia ganteng. Supaya lebih ganteng lagi. Nabi Ibrahim gucok, gucok sikin, tak apa. Gucok telur sikrek. Ayo nak, kita main-main. Kejap. Gini ya sih. Karena kali gue ingat berkali-kali oleh Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, wati aku pastikan oleh Nabi Ibrahim bahwa perintah itu benar datang daripada Allah. Dia melakukan dengan baik. Gemai Nabi Ismail. Iya Iblis. Iblis yang natam sibuk, lagi sibuk buat urwanya. Iblis paling senang menyagap susah. Dan cukup susah nanti kau senang kok. SOS. Susah orang senang, senang orang susah. Ketika orang sudah susah dia senang sekali. Alhamdulillah kau kemah populan. Bahasa-bahasa yang digunakan pun bahasa spesifik. Kemah. Ini bahasa spesifik. Ya. Wate gop kau senang. Mutumpuk duduk aja. Kelemahan amin. Anan baju buah kau ya. Ayo ke baju dua kali. Pakai je menamang kau jem-jem kan dua kau pikiran. Kau senang kau cukup susah. Pakai populan je. Kau jabatan baru lo mai kau pikir tak. Padahal kan hayu lo manji. Oh nyan ya pikir sampai di lohai gue kau. Nyan model urian yang berbahagia. Jadi wate agop senang gitu sah. Wate agop susah gitu senang. Nyan identik dengan iblis. Wate Nabi Adam kau senang-senang. Nak saja apui berahi. Wate Nabi Ibrahim guna yang lakukan perintah Allah. Han ibu dua bola ini apa karu Nabi Ibrahim? Ibrahim. Apakah anda tidak melihat bahwa begitu ganteng anakmu? Pu'ena gelantua lain yang Ibrahim lihat kau dah kuwananya. Hai. Kaja bagada gede leh. Ini urusan lu dengan Allah. Ini perintah Allah. Maina perintah Allah ki akoh iyo de koh de kuana ana mit. Ana kada puik ka haja bagada hede. Jo no bete gam kita kat. Pehule ati ga ibli berangkat. Angku mai Ibrahim hai bete bade. Ija bahajar. Hajar. Ada apa? Tenang mantang de dua. Mahu kuja. Anak gue kai melaya hek ni akoh deku. Kamu enak-enak duduk di rumah. Itu anakmu Ismail. Sudah dibawa oleh ayahnya. Ingin dikorbankan. Emangnya kenapa? Emangnya ada orang yang menyembeli anaknya? Apa sebabnya? Kan katanya perintah Allah itu menurut suamimu. Hai beka begah yang kengken. Punya memang yang dilakukan. Lu rela aku gantung nyawang lu. Ajak begadah deh. Beka bubakai lu ngelakau aku. So iblis. Cuman dua ya sahabat. Kita jauh baik semai. Mai. Nyong ku pegah baru ke, kagro-gro, kagro-gro baju. Nyang ke nyamain buka petelu.
Ya kau dah kuah kah? Panen kan, kan sejak kapan kita pernah dengar ada orang tua menyembeli anaknya? Memang tidak ada sejak kapan ni kelebih yang ke sejak uronyo. Bumu kami ayam MN bu panen nana urang yang MN ngan parang ngan telo. Atau ngau kau rumen parang rumen telo. Ya kau dah kuah kah? Hai. Kalau memang itu perintah Allah, aku rida. Emangnya kenapa? Pala. Iblis, munyonya mutoi-mutoi perintah Allah, giyo kau dah kuelon bajalan Allah. Saya rida. Sorry, it is none of your business. Kau nurusan kah yo? Aje berangkat. Icho nubat dia getakan lo. Gada iblis. Yang kerja wate raja kerja utama non suci nanti tekan tekan yang tekan apa dia nyaroh iblis malah dorun tiga rom gede uku ada talak ro kena kena ro iblis enam teurung wede teurung wede ke buka iro wate kutakan yang lontar jumrah ada talak ro kudu johnu kena ikhle urlaen karena ro ni iblis mungkin karena romnya rom iblis pak mengusir iblis. Karena iblis bukan yang lain, memang dia yang iblis, ya sendiri, dia sendirilah yang terusir. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Nabi Ibrahim nakun ba'ana. Ya bunaya. Wahai anakku. Inni ara fil manam. Anni adbahuka fanzur mazatara. Wahai anakku yang tercinta Ismail. Sesungguhnya aku melihat menyembelih kamu nak di dalam mimpiku. Lalu polong kalau lalu sia kata bajalan Allah. Fanzur mazatara. Maka perhatikanlah wahai anakku bagaimana pendapatmu. Nyu bahasa seorang ayah yang cukup sopan kepada anaknya. Bagaimana pendapatmu nak? Ismail menjawab, ya abati. Wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, wahai papiku yang tercinta, lakukanlah saja kalau memang itu perintah Allah, dan ayah akan mendapatiku menjadi seorang anak yang sabar insyaallah. Luar biasa hati berbahagia. Tercapai sudah keinginan Nabi Ibrahim ingin memiliki anak yang soleh. Katru janji Allah. Gubi anak yang saleh kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada tandingannya pak. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Gucok Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini dalam rangka mencari ridha Allah pak. Ngikat. Gupegah li Ismail ayah. Nikat jaru ayah. Nikat gaki-gakilun ayah. Luar biasa persembahan Ismail kepada agama Allah. Apakah hari ini kita melakukan hal ini Bapak Ibu sekalian? Ismail mengatakan kepada ayahnya, ayah ikatlah tangan dan kakiku, ikatlah badanku, supaya nanti pada saat ayah melakukan penyembelihan itu saya tidak bergerak-gerak. Yang membuat ayah tidak ikhlas melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak yang model beginilah kita mohon kepada Allah setiap saat. Dalam kaya Allah SWT, ya Allah Nabi kelun anak yang soleh, baik anak yang salah, baik merumpuk anak jelatang mulat, anak ramai rumah, tapi model-model yang kuangkut di rumah minggu. Yang inang diangkut di anak agam, yang agam angkut anak inang, bah berilah mendung ke dia. Tinggal gelam pun tak pun tak pakai gelam nanti berbahagia kroas kancu. Karena terjadi free love luar biasa sekarang di Aceh. Sini kalian orang yang bapak ibu sekalian berbahagia. Gambar-gambar porno beredar di HP. Bah HP anemin. Bah HP beredar gambar porno. Gambar main tinju. Tinggal tadi ngoli karena anemi tingkat kelas SMP. Tak berbuat mesum. Ini karena ketidak ketelian kita dan kurang kepedulian kita terhadap anak.
Ani mi hetem sumayang, hana masalah, tapi berbahagia. Jadilah rumah tangga yang baik. Gu bangga gede yang ani yang soleh. Bitem sumayang, dan wati azan maghrib, bitem kulian. Ayah, itu suara azan ayah. Dan ayah jangan marah. Itu artinya rumah tangga Anda sudah berhasil. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, anak saya hari ini mengingatkan saya tentang memujimu ya Tuhan. Jangan marah, jangan memarahi mereka. Bebungeh kaneng ipingan kaibang. Malah dumiah panina. Ya kaibang ya, labu dah kah? Kepikir kalah nak dengar, kepikir lengklah. Nyanyi tak kah, banyak mendau gantung untuk kubabi mama. Mama ilah kebabi. Ayah apaan itu, ayah hatom yang dung. Ayah karbitan. Ada yang kan ajarkan kepada anak. Butaan, bujukan yang soleh sehingga Allah ridha kepada keluarga kita. Suara azan di mana-mana. Hentikan segala kegiatan. Supaya agama Allah tetap jaya di Nanggro Aceh Darussalam. Dah nak terjaga itu, tapi agama Allah tetap good. Tapi Nanggro nya bubewe. Nanggro Aceh Darussalam pula lagi jamun lagi masa indah tu. Aceh seramah Mekah, adik yang berbahagia. Bujuk kulegapnya, inilah serambi Mekah. Mai tanya orangnya hati berbagai yang penting terjaga serambi Mekah ni jajak groy. Suara azan maghrib lebih lebih luar mesti je orang yang dalam mesti je. Malah mesti je raya nama muadzin muadzin yang selektif terhakim. Yang roy kampung kampung nampu dekalan. Ini main main muda anda tu kado groy. Tapi honda kan nama ni juga hanya jadi tahu yang naji jengki rumah. Orang yang dreng kena dreng kade. Kampung gilir dengan. Allah kebar, Allah kebar. Pegebang, pegemong, pegabahat, oh beda. Allah kebar, Allah kebar. Lagi-lagi suara muadzin masjid raya subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu dah boleh, yang nana boleh. Yang kah nana le boleh apa ibu dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Urim lailah, baur baudu, sidi, kenawa dan sebagainya. Urim berduyun-duyun nanti berbahagia. Senang tak tidak kalau subhanallah. Menuju ridha Allah. Lagi anda, mata uro kai sejar kedi, tanya apa kita sejar kedi? Kala matahari condong berlalu, pigi beradu ke ufuk barat, pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan salat. As-salah As-salah Ombak lautan berpamit undur, nelayan bergegas menuju tepi, bertakbir bertahmid serta bersyukur memohon ampun pada Ilahi. Kupandang lepas samudra luas, betapa besar kudratnya Tuhan, tunaikanlah amalmu dengan ikhlas, semoga kelak peroleh balasan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang lagi yang perlu kita lakukan dengan kumpulan man sabuk rumah tangga insyaallah nanti bala ada aja. Tapi yang lagi-lagi asal tapi nalom tsunami yang kedua anak pun ingin yang dulu nalom merasa kalimong kumata julam gempa. Wadah yang tegak tinggal kepada Allah. Gak, gak yok. Le. Langsung lah ilai. Mihan penena maghrib, mbak rek, mbak kafe-kafe, opo ya Allah ya Tuhan. Nyomari, lagi tengah berbagai. Kembali cerita pun.
Awate Nabi Ismail hadirin yang berbahagia. Kagana siap betul-betul ilai Nabi Ibrahim. Segala keridaan kiban kepada Allah. Dan bagaimana balasan Allah kepada orang yang telah rida kepadanya. Manakala kagetua tikin kena si. Malaikat ilangan ke kagum. Getakbir hadirin berbahagia. Getakbir malaikat. Karena apakan getakbir? Nabi Ibrahim getakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Sambung li Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahilhamd. Begitu ridha Nabi Ibrahim, Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembilan yang cukup besar, hati yang berbahagia. Demikian balasan Allah kepada orang